dan izin juga melaporkan Pak Wamen, acara kemarin kita menembus rekor MURI, kita bisa memeriksakan 15.000 orang gula darah sewaktu dan tembus menjadi 17.000. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, deteksi dini jauh lebih murah dan lebih mudah dibandingkan mengobati diabetes. Apalagi mengobati komplikasi yang sudah timbul dari stroke, jantung, serangan darah kaki, disfungsi ereksi, cuci darah, dan sebagainya. Mulai sekarang, hidup sehat, lakukan aktivitas fisik yang banyak, makan teratur, dan jangan lupa meminta check up secara teratur supaya kita bisa melakukan diri. Hari ini saya mengunjungi Rumah Sakit Husein. Saya melihat sendiri bagaimana pelayanan di Rumah Sakit Husein itu dilakukan secara maksimal. Tapi beberapa kendala adalah masalah infrastruktur dan bangunan yang saya lihat masih kurang dari kapasitas yang seharusnya, sehingga pasien tidak perlu berjejal-jejal, terutama pasien BPJS. Nanti akan kita lakukan perbaikan-perbaikan di infrastruktur di rumah sakit ini supaya pelayanannya menjadi lebih baik. Mudah-mudahan di tangan Ibu Direktur Rumah Sakit Husein saat ini, perbaikan tersebut bisa terlaksana secara bertahap. Tadi sudah dipresentasikan apa yang akan dilakukan untuk perbaikan prasarana, tapi saya juga berharap bahwa beberapa hal bisa diperbaiki dari sisi pelayanan yang soft skill. Terima kasih.